Halo bosku, di setiap video yang admin upload, di sana admin mengadakan giveaway. Jadi teman-teman, syaratnya gampang aja untuk kalian yang mau ikutan. Caranya cukup klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, lalu tekan loncengnya, dan jangan lupa di like juga videonya. Jadi jangan lupa juga teman-teman tuh gabung di channel Telegram admin yang ada di bawah video untuk mendapatkan update seputar cryptocurrency dan garapan-garapan legit yang lainnya gitu. Dan kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram admin yang ada di deskripsi. Silahkan kalian klik semua di sana. Di sana sudah admin sediakan, tinggal kalian klik aja. Semoga bermanfaat. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, di sini admin akan kasih informasi sedikit buat teman-teman yang ingin melakukan exchange cryptocurrency. Semua koin kripto teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam banner ini ya. Untuk teman-teman yang ingin menjual beli cryptocurrency, silakan hubungi nomor yang tertera di banner ini ya. Nanti teman-teman bisa melakukan exchange, tukar atau beli cryptocurrency dengan harga pasaran dengan biaya admin kecil. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya di sini. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ito Wahyu. Di video sebelumnya admin sudah membagikan sebuah website yaitu Sharkpay kalau nggak salah ya. Ini ada kembarannya lagi yaitu Duckpay, tetapi untuk Duckpay ini bayarannya lebih besar dari Sharkpay yang sebelumnya admin bahas yaitu Pouchet Sultan ya. Nah, tetapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, di sini admin akan melakukan penjelasan sedikit mengenai cara daftar, cara jalan komisi hingga cara melakukan penarikan. Tetapi sebelum itu, di sini admin akan perlihatkan di sini ada misi survei yang teman-teman bisa selesaikan, pendapatannya yang juga sangat besar hingga 283 DAX, 1324 DAX, 1440 DAX dan 436 DAX. Di sini juga ada big promotion of referral. Kita dapatkan promosi besar dari referral yaitu dapatkan hingga $50 setiap bulannya, yaitu mengikuti caranya yaitu mengikuti partisipasi dalam kontes. Kita langsung aja ke dalam GoRapper ya. Kita tunggu. Ini ya GoRapps, kita ke GoRapps. Nah, ini dia ya untuk penjelasannya. Rule contest, it's totally forbidden to chat with the referral. Nah, ini dia untuk penjelasannya ya mengenai event kontesnya. Intinya di sini jika kita mendapatkan misi kontesnya, nanti kita bisa mendapatkan hingga $50 dari website ini ya. Selanjutnya di sini juga kita bisa mendapatkan reward random dengan cara mengklaim bonus daily bonusnya ya. Kita tinggal klaim bonus saja. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan 0,5 DAX, 1 EXP dan 10 energi. Kita tinggal oke aja. Selanjutnya di scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa lihat balance admin yaitu sekitar 0,5 DAX. Nanti teman-teman bisa langsung saja withdraw-nya. Nah, untuk penarikannya di sini ada 3 metode yaitu Binance, Coinbase dan Pouchet Pay. Misalkan di sini kita pilih Pouchet Pay. Kenapa ke sini? Kita lihat balance kita, earnet kita, lalu di sini currency-nya kita pilih ada Cardano di Binance, Tether di Pouchet Pay dan Tron Pouchet Pay. Di sini ada di 2 metode. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini untuk misi event tadi, misi daily bonus itu kita dapatkan 0,5 DAX ya, atau setara dengan 0,007 TRX. Cara lakukan penarikannya di sini nanti kita tinggal masukkan saja untuk address untuk email dari Pouchet Pay, Binance maupun Coinbase-nya. Setelah itu kita tinggal tekan aja next step, lalu ikuti step by step-nya mengenai cara melakukan penarikan. Nah, tetapi di sini kita disuruh untuk konfirmasi email terlebih dahulu sebagai bukti ya bahwa kita itu manusia. Kita tinggal konfirmasi email aja. Caranya nanti teman-teman masuk ke dalam email, setelah itu langsung saja konfirmasi emailnya. Selain itu di sini juga kita tinggal tekan aja garis 3. Kita bisa lihat misi-misi yang tersedia di dalam website ini seperti misi PTC, Pouchet, Auto Pouchet, Short Link, Overwall, Kontes dan misi games ya teman-teman. Kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai misi PTC atau pay to click. Di misi PTC ini sekarang itu tersedia sekitar 7 iklan yang teman-teman bisa kunjungi dengan total reward yang didapatkan yaitu sekitar 9,5 DAX. Lumayan besar ya.
Cara pengerjaan nanti di sini kita tinggal lihat-lihat aja mau selesaikan misi yang mana, salah satu pun bisa, semua misi bisa diselesaikan. Caranya nanti di sini kita tinggal tekan aja view ADS. Nah, setelah itu kita lihat di pojok kiri atas ini ada timer, kita tinggal tunggu aja timer ini selesai ya. 6 7 5 4 3 2 1 selesai. Nah, langsung saja kita verifikasi. Kita kembali. Nah, di sini kan good job, 4 duck has been added to your balance. Kita harus berhasil mendapatkan 4 duck dari misi yang kita selesaikan tadi ya. Selanjutnya kita bisa selesaikan lagi misi-misi yang lain di sini, banyak sekali misi-misinya. Ini lagi tinggal 4 duck, ini lumayan besar ya 4 duck. Untuk waktu tunggu 10 detik kita tinggal view ADS saja. Caranya sama dengan penyelesaian yang tadi. Selain itu di sini ada manual pouchet. Kita bisa selesaikan misi manual pouchetnya. Nah, untuk statusnya di sini ready dengan timer pouchetnya 5 menit dengan reward 0,5 duck per 1 kali climb. Oke. Kita langsung ke pouchet aja ya. Nah, di sini 0,5 duck. Cara penyelesaiannya nih di sini langsung saja teman-teman tekan climb. Lalu sesuaikan antibot yang ini 4 tambah 4, di sini kira-kira 8. 3 tambah 4 7 2 kurang 1 1, lalu kita tekan next, isi antibot aku manusia. Setelah itu silakan klik setiap gambar yang berisi sepeda motor, kita pilih sepeda motor, kita scroll ke bawah lalu tekan reward. Good job, 0,5 duck has been at your balance. Kita tinggal oke. Nah, di sini kita tinggal tunggu selama 5 menit lagi baru kita bisa selesaikan misi selanjutnya. Di sini kan ada timer 4 menit 48 baru kan sudah saya selesaikan. Di sini 5 menit baru selesaikan misi yang lainnya di dalam misi pouchet. Selanjutnya di sini selain dari manual pouchet kita juga bisa menyelesaikan misi auto pouchetnya ya. Di sini langsung saja kita masuk ke dalam misi auto pouchetnya. Nah, di dalam misi auto pouchet ini di sini akan berjalan secara otomatis. Secara otomatis di sini kan karena kita dapatkan daily bonus tadi. Nah, untuk daily bonus itu kita dapatkan energi, yang dimana energi tersebut yang kita gunakan untuk menjalankan misi auto pouchet ini. Untuk dapatkan energi selain dari daily bonus, kita bisa mendapatkannya di dalam misi shortlink ya maupun kontes ya. Oke, langsung saja di sini kita langsung ke dalam misi shortlinknya, gimana cara mendapatkan energinya juga biar bisa menjalankan misi auto pouchetnya. Di sini ada total duck yang kita dapatkan dari misi shortlinknya yaitu 3,54 ducks. Kita scroll ke bawah, di sini teman-teman bisa klaim ada banyak sekali misi-misi yang teman-teman selesaikan dari misi shortlinknya ya. Selanjutnya di sini ada misi overworld kontes dan games. Di misi overworld ini teman-teman bisa buka, di sini ada misi yang teman-teman bisa selesaikan juga, semua misinya gratisan. Di misi kontes ini juga kita bisa ikutan semua kontes seperti kontes referral, kontes overworld, kontes shortlink, kontes pouchet, dan kontes rank level 1. Di sini juga nanti teman-teman bisa bermain di dalam misi games. Gamesnya di sini tertera ada 3 games yaitu Wheel Fortune, Dice dan Coin Flip ya untuk misi gamenya. Yang terakhir di sini kita bisa lakukan penarikan. Caranya nanti teman-teman tinggal tekan withdraw aja. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih salah satu mau melakukan penarikan menggunakan Cardano, Binance, Tether Pouchet Pay atau Tron Pouchet Pay. Setelah itu nanti kita tinggal masukkan email address ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan email address lalu teman-teman tekan next step. Oke bosku, sekiannya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jangan lupa support channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat jangan lupa support teman-temannya ya. Oke, sekian dan akhir kata dari admin. Wassalam.